Yo, balik lagi bersama gue sendiri Andriku Simbolon di channel Orbs 65 Official. Lah, langsung aja kita ke pemangkasan. Enggak ada pemangkasan malam-malam, yoi. Nice, di sini gue bawa 3,5B guys ya. Gue mau main di papa. Waduh, kalian lihat langsung dikasih Bitcoin baru aja masuk ya guys ya. Gue gak pernah pilih room di papa, kenapa? Karena kalau kita pilih room sama aja, kita gak percaya sama kehokian dan tingkat skill yang kita yang dewa ya guys ya. Yoi gak sih? Karena apapun ceritanya, kita udah JP banyak banget. Dan hari ini gue bakal mencoba lagi untuk JP guys ya. Gue gak tahu apakah hari ini bisa atau enggak, tapi kita bakal usahakan semaksimal mungkin. Oke, ini dia free film pertama. Waduh, kayak kamera double. Ada apa nih guys ya, langsung baru free film pertama udah gini loh. Aduh, gue gak enakan banget guys kalau langsung dikasih sebagus ini ya. Karena aduh, hai. Kayaknya bakal ada yang JPK kamera lagi malam ini ya guys ya. Kayaknya apakah kita bakal jadi bintang iklan atau apa ya guys ya. Kita lanjut dulu aja yoi. Mana lagi nih? Waduh, kayaknya rada-rada kurang ya. Aduh, gimana ini guys ya. Oke, kita gas dulu terus. Iya elah, apaan nih. Oke, please come on, bisa gak sih ya ini ya? Udah bisa auto 100 ya, kita lanjut dulu auto 100 berikutnya atau 500 dulu ya guys ya, kita lihat dulu ya. Selang 10, bisa lah dua kali ya guys ya, baru kita auto 100 lagi yoi gak sih? Karena apapun ceritanya ya guys ya, kalau kita langsung auto 100 terus terlalu cepat JP ya kan? Baru gak sih guys ya? Yo, masih di atas 10 ya guys ya. Ini perspinya tadi sekali tapi langsung ganteng, dan gua harap di kedua langsung juga. Waduh, udah gak usah kedua sih guys ya. Langsung ke kamera aja sih kalau bisa. Itu kalau bisa deh ya. Kalau gak bisa gak usah dipaksain dong. Kakek biru juga gak apa-apa kok ya. Tapi belum ada apa-apa ya guys ya, slow dulu, santai dulu, kayaknya ini agak lama nih. Oke, ini dikasih perspin kedua. Kameranya masih hadir guys ya, tapi nggak langsung 5 kan. Oke, pada 1B 300M doang. Ya, turun jauh ya guys ya. Oke, nggak apa-apa lah, kita masih bisa gas lah ya, selagi bisa bercahaya kan guys ya. Yo, ada apa nih Hadi, susah banget ya guys ya. Emang kalau di papa ya guys ya, gue bilang susah, kenapa? Karena kalau dia udah dapat perspin bagus, biasanya abis itu bakal biasa-biasa aja guys ya, bakal susah lagi ya untuk dapat yang bagus ya kan. Ini aja tadi baru perspin pertama udah 3,5B lah, perspin kedua cuma 1,3, perspin ketiga nanti lagi berapa lagi nih bisanya geng? Jangan-jangan gak bisa super lagi ya kan? Nah itu yang gue bingungkan geng ya, dari Fafafa. Lah, belum juga. Oke, kita lanjut. Ini udah sisa 6B aja ya guys ya. Ini sisa dikit lagi aja kok ya. Ini tadi bawah 3,5 berarti masih win 2,5B lagi aja. 100 putar lagi palingan ya guys ya, udah langsung mau habis tuh win-winnya yang tadi. Aduh, parah banget. Jangan gitu dong ya. Nambah-nambah dikit. Nah, apa ya guys ya, gak usah banyak-banyak banget sih ya kan. Oke, come on please. Bisa gak sih? Oke, masih di 5,8B geng. Ya ampun. Oke, sebenarnya di papa ini gak ada trik ya guys ya. Maksud gue gak ada trik yang mencolok pastinya ya kan. Tapi smart gameplay itu pasti. Ya, yang gue maksud adalah mainlah di saat kalian itu punya waktu yang memang enak, yang memang udah dispesialin untuk seneng-seneng. Ibaratnya jangan terpaksa, jangan ngebut, jangan dipaksain lah guys ya. Pada intinya JP itu datang bukan sekitar 10 menit, bukan sekitar 20 menit, bahkan hampir 1 jam ya guys ya, ketika kalian mulai gameplay dan gak ada yang ganggu. Itu lebih baik sih, itu 90% lebih bermanfaat sih guys ya. Oke, kita lihat dulu ya guys ya. Tapi hari ini mana tahu gue gak JP kan, gue banyak cerita tapi gak JP buat apa juga ya guys ya. Kita lihat juga bakal bersabar biar JP nih ya. Lanjut terus. Ini ada 5B lagi guys. Masih banyak banget lah ya kan. Gak usah ragu dulu dong ya. Ampun, itu aja payah banget ya. Oke.
udah mulai turun lagi guys ya, dari 5B tadinya, waduh ini ke 4B geng. Aduh, apakah ini bakalan habis kita lihat dulu ya. Santai aja guys ya, gak usah kebawa-bawa banget ya kan, oke okay. Come on. Aduh, apa tuh tadi kaki biru yang gak bisa 5-can geng. Ayolah, come on, jangan susah-susah banget lah dibilangin ya kan. Apa sih susahnya gitu doang ya guys ya. Yup, tinggal ini beberapa lagi geng, ayo dong come on, masa gak ada lagi sih guys ya, apa aja sih yang bisa ya kan aku, ayo dong come on, ayo dong, tinggal 4B lagi guys, jangan sampai turun ke 3B lagi, oke megawin dulu ya 570M, waduh kambing, ayo dong, ini udah lumayan oke lah guys ya, gak terlalu wadidah banget tapi lumayan oke, yah apakah bisa terbang, kita lihat bareng-bareng, masih santai aja sih guys ya, aduh. Oke, okay, dikasih 5-can kecil juga lumayan ya kan. Yang penting mah bisa naik dengan konsisten ya guys ya. Aduh, kalau nggak bisa naik konsisten sekali naik langsung aja JP besar ya kan. Gue udah rindu banget sama Pultira ya guys ya. Kalau di papa ya kan, kalau kakek merah kakek biru udah akhir-akhir ini sering. Nah, Pultira gimana ceritanya lagi biar dapat gue nggak paham. Oleh karena itu guys ya, jadi kita bakal mencoba mencari dulu ini dapat perspin ya. Apaan ya elah, ayo dong. Ah, 1B aja susah banget, udah mulai 600M guys ya. Mulai makin parah, everyday makin hancur. Ya elah guys ya, gitu banget ya ceritanya. Oke kita lanjut terus, 1, 2, 3 come on. Waduh apaan tuh, lanjut lagi ya geng ya. Ampun, ini masih ada 20 spinan lagi. Ya bagus, 700M ya geng. Waduh, naik lagi ke 6B guys. Waduh, gue pikir tadi bakal langsung drop banget, ternyata malah naik lagi geng ya. And then karena memang gue pikir ini gak bakalan JP lagi di papa-apa, apapun ceritanya kita harus pindah dulu sih kayaknya guys ya, biar naik aja. Karena guys dari tadi gue tinggal gak ada perubahan yang cukup signifikan ya kan. Biasa-biasa aja cuy, ya ampun. Oke kita ke RJ aja kayaknya guys ya, kalau ke panda nantilah, mana tahu masih ada nasib kita ke panda ya, tapi sekarang kita ke RJ dulu. Oke, manakah dia di sini yang bisa ganteng atau 100 langsung berjalan, apakah bisa dikasih free spin atau enggak sama sekali ya guys ya. Gua ngarap sih bisa tapi kalau enggak dikasih dipaksain saja ya geng. Oke, come on. Ayo, mana dia lagi? Ya ampun apaan tuh? Deh. Oke. Please, ada nggak sih ya? Kalau bisa ada, thank you. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, ya parah banget ya guys ya. Gue bingung banget mah kalau udah masalah beginian. Ya ampun. Oke, manakah dia lagi? Ya, dapat prespin deh geng. Oke, kipas yang pertama pun tiba. Lanjut kipas yang kedua nggak sih? Ya elah, lama banget ya. Miss, ngasih aja nggak apa-apa sih kayaknya harusnya. Oke dikasih kali 10 tapi gak bisa 5-can pandanya, macannya cuma sampai kolom 3, parah banget juga ya geng. Oke lanjut lagi aja, wow waduh luar biasa banget, lanjut lagi aja kali 30 itu loh, aduh hai gengs ya kan. Kali 30 nya lewat, sayang banget, harusnya itu tadi bisa jadi something ya kan, aduh. Oke kita lanjut lagi aja guys. Ser kali 15 juga kosong. Waduh payah banget. Oke please, bisa gak sih ya kasih lagi dikit lagi aja kan, yang penting mah bisa gokil. Oke kita lihat dulu geng ya. Udah sisa naik ke 7B guys ya. Aduh ini kayaknya masih nanggung deh, atau minimal 10B lah ya kan. 10B biar agak oke ya kan dikirimnya ya kan, biar lebih mantap. Tapi kalau gak dikasih juga mah gimana geng, kita berusaha aja ya kan. Ini sisa 7,3 ya dong, perspin sekali lah, gak apa-apa sih kayaknya ya, kalau cuman sekali doang perspinnya ya. Oke gak sih guys ya, aduh payah banget. Ayo dong. Ribet banget bayawannya ya. Oke masih kita lanjut lagi aja. Apaan tuh, widih. Akan gak langsung habis dia guys ya, gak bakalan nambah lagi. Ini udah dari 8B loh ya, widih. Ada apanya gue bilang ya, ada masanya itu bakal terpasang lagi sih kayaknya ya kan. Oke kita lanjut dulu prispin lagi guys. Oke, aduh 100M lumayan lah ya, lanjut lagi aja dulu, jangan kali-kali ya. 40M guys ya, makin turun lagi aja, lanjut sedap. Aduh dua segala kali 10, wah 40M itu, aduh harusnya bisa lumayan guys ya, tapi nggak bisa jadinya. Ini dapat kali 8 ya, nggak apa-apa, lanjut lagi. Mana nih geng, mana nih, ayo dong, come on, kasih yang ganteng dong.
Oke lah ya guys, kayaknya gak bisa banyak-banyak deh beneran ya kan. Asli cuman bisa segitu-segitu doang ya kan. Oke gak sih? Yo, di sini dikasih cuman dapat segitu doang guys, yang ada lagi cerita lain, gak ada lagi apapun yang bisa dibanggakan ya, dikata-katakan lagi ya kan. Oke lah guys, kita lanjut lagi aja dulu ya. Masih ada beberapa lagi kita lihat. Widih. Oke, please come on. Aduh, apaan tuh? Aduh geng, ya elah, susah banget sih kayaknya guys. Oke lah, mau gimana lagi, kita lanjut terus. Wah, habis ya kayaknya ini guys ya, gak apa-apa lah ya. Mau gimana lagi, come on. Ayo dong. Udah habis guys ya, oke lah. Yang penting kita tadi win berapa ya. Dari 3 back ke 8, berarti win 5 guys ya. Sebenarnya gue hari ini sibuk banget, makanya gue gak bisa maksa banyak-banyak lagi guys ya. Besok lah kita lanjut lagi gengnya. Itulah dulu kira-kira dari gue, Andi Kusim Bolong pamit. Thank you sudah menonton dan see you next video guys. Bye-bye.